Sudah masuk ke aplikasi KineMaster, langsung aja kita ke tutorialnya. Pilih "Buat Baru", rasionya itu satu banding satu. Tekan "Buat", kita pergi ke pengaturan, pilih "Penyuntingan" ubah durasi foto menjadi 1,9. Isi layar checklist, tambahkan dua buah foto ya. Dua buah foto yang sama, oke okay, checklist. Kita pergi ke foto yang pertama, kita pilih pan dan zoom, kita zoom posisi awal gini. Lalu kita pergi ke foto yang kedua, pilih pan dan zoom, zoom posisi akhir gini. Oke, okay, kalau udah, di sini kita tambahkan transisi. Pilih yang free the night, nomor 07, nah gini. Oke, okay, kalau udah, kita perlebar gini ya. nah di bagian awal ini kita kasih klip grafis view yang oldfang nomor 04 dan foto yang kedua sama kita tambahkan klip grafis view yang oldfang nomor 04 sama oke kalau udah langsung aja kita ekspor. oke kalau udah kita kembali ini kita hapus kita tambahkan video yang sudah kita bikin barusan sebanyak dua kali balikan kalau udah di sini kita kasih transisi pilih yang zoom bingkai nomor 02 ini kita fullin gini Nah, kalau udah di sini kita tambahkan dulu untuk audionya. Nah, untuk audionya itu saya ekstrak dari video yang udah saya bikin tadi. Pilih lapisan media. Lalu pilih yang ekstrak audio. Oke, ini kita hapus. Nah, di sini untuk transisinya ini kita ubah kita pasin di sini ya. Nah, ini kita turunin satu gini. Lalu ini kita jadiin gini. Nah, nah kalau udah di sini kita tambahkan lapisan, pilih efek, tambahkan yang efek wiggle ini. Nah, kita perbesar, pilih pengaturan, kekuatan awal kita jadiin 18, kekuatan akhir kita jadiin 18 sama, lalu frekuensi kita jadiin 18 sama. Oke, okay, kalau udah di sini kita pasin ya, nah, oke, okay, kalau udah di sini kita kembali bikin project baru, rasionya sama satu banding satu, tekan berikutnya, kita pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,5, isi layar checklist, tambahkan satu buah foto. Pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan satu buah foto. Pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,4. Tambahkan satu buah foto. Pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan satu buah foto. Dan pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,4. Tambahkan satu buah foto. Oke, okay, kalau udah kita checklist, kita pergi ke foto yang pertama. Kita pilih pan dan zoom zoom posisi awal gini. Lalu, foto yang kedua kita pilih pan dan zoom zoom posisi akhir gini. Foto ketiga kita pilih pan dan zoom zoom posisi awal. Foto keempat pilih pan dan zoom zoom posisi akhir. Dan foto yang terakhir. Kita pilih pan dan zoom-zoom posisi awal. Oke, okay, kalau udah kita pergi ke foto yang pertama. Kita tambahkan klip grafis. Pilih yang rotation, pilih yang nomor 04. Oke, okay, lalu foto yang kedua tambahkan klip grafis. Pilih animasi masuk. Pilih nomor 11. Foto ketiga tambahkan klip grafis. Pilih animasi masuk pilih nomor 20 foto keempat tambahkan klip grafis pilih animasi masuk pilih nomor 11 dan foto yang terakhir tambahkan klip grafis pilih animasi masuk pilih nomor 20 oke okay, kalau udah ini kita ekspor ya Oke, okay, kalau udah di sini kita kembali. Nah ini kita hapus ya Kita hapus semua Kalau udah kita tambahkan video yang udah kita bikin tadi sebanyak 9 kali balikan Oke, kalau udah checklist, nah untuk video yang ke-9 ini, Nah, untuk video yang ke-9 ini kita turunin ya, kita turunin menjadi 300. Oke, okay, kalau udah langsung aja kita ekspor. Oke okay, kalau udah di sini kita kembali. Nah ini kita hapus ya, kita hapus semua. Nah kalau udah kita tambahkan video yang udah kita bikin tadi sebanyak dua kali balikan satu dua. Oke okay, kalau udah ini kita kasih transisi ya. Tambahkan transisi, pilih yang perbesar perkecil nomor 02 Ini kita fullin gini, oke. Kalau udah, ini kita ekspor. Nah, kalau udah, kita kembali. Kita kembali ke project utama kita, ya. Kita tambahkan video yang udah kita ekspor barusan, sebanyak satu kali balikan. lalu tambahkan klip grafis pilih yang output ini pilih yang nomor 02 ini nah di sini kita kasih nama ya Oke, okay, kalau udah dikasih namanya ini, langsung aja kita checklist. Nah, kalau udah di sini kita kembali lagi ya, bikin project baru. Kita kembali, bikin project baru. Rasionya itu satu banding satu tekan buat. Kita pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,4. Tambahkan 6 buah foto. Okay, kalau udah checklist. Nah, kita pergi ke foto yang pertama. Di sini kita pilih fotonya lalu pergi ke pan dan zoom, kita zoom posisi awal. Foto kedua, kita pilih pan dan zoom, zoom posisi akhir. Foto ketiga, pilih pan dan zoom, zoom posisi awal. Oke, okay, kalau udah, kita kembali ke foto yang pertama. Kita pilih clip grafis. Pilih yang sweet list nomor 02. Untuk foto kedua, kita tambahkan klip grafis. Pilih sweet list sama nomor 13. Nah, untuk klip grafisnya, ini kalian selang-seling sampai ke foto yang terakhir, ya. Oke, okay, kalau udah ini kita ekspor oke okay, kalau udah kita kembali nah kita kembali ke project utama kita ya nah di sini kita tambahkan video yang udah kita bikin tadi sebanyak dua kali balikan satu dua kita tambahkan transisi pilih yang foto slit nomor 03 nah di sini kita kasih nama dulu ya gini dan yang kedua sama Oke, okay, kalau udah. Di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,7. Si layar checklist, tambahkan satu ubah foto. Nah, untuk foto ini kita tambahkan klip grafis. Pilih yang failing down nomor 03. Failing down nomor 04 kalau udah tambahkan lagi video yang udah kita bikin tadi sebanyak dua kali balikan satu dua tambahkan transisi pilih yang lipatan kotak 3D nomor 03 Oke kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan obat durasi foto menjadi 0,3 isi layar checklist tambahkan satu buah foto pergi lagi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,5 tambahkan satu buah foto ke checklist nah di sini untuk foto pertama ini kita tambahkan clip grafis pilih yang falling down nomor 01 dan foto yang terakhir ini pilih clip grafis pilih yang bumps away nomor 05 oke okay, kalau udah di sini kita kembali bikin project baru rasionya itu satu banding satu tekan buat kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,4 isi layar checklist tambahkan 9 buah foto ya kita checklist kita pergi ke foto yang pertama tambahkan klip grafis pilih yang oldfang nomor 04 nah untuk klip grafis yang oldfang nomor 04 ini kalian tambahkan sampai ke foto yang terakhir Oke, okay, kalau udah ditambahkan semua untuk foto yang ini, video ini kita ekspor. Nah, kalau udah, kita kembali. Ini kita hapus ya, kita hapus semua. Oke, okay, di sini kita bikin lagi ya, mentahan yang kedua disini uh, di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1 tambahkan 18 buah foto oke okay, kalau udah kita checklist kita pergi ke foto yang pertama tambahkan klip grafis pilih sweet list nomor 03 dan foto yang kedua tambahkan klip grafis pilih sweet list nomor 05 nah untuk klip grafis ini kalian tambahkan sampai ke foto yang terakhir ya kalian selang-seling 03 sama 05 Oke, okay, kalau udah langsung aja kita ekspor. Oke, okay, kalau udah kita kembali, kita kembali ke project utama kita ya. Nah, di sini kita tambahkan video yang udah kita bikin tadi ya, satu. Nah, untuk video ini, untuk kecepatannya ini, kita ubah menjadi 1,8 ya. 1,8 lalu kita salin kita duplikat nah kalau udah ini kita tambahkan transisi pilihan 3D box rotation ini nomor 05 ini kita fullin nah kalau udah kita tambahkan video lagi video yang kita bikin kedua nah tambahkan transisi pilihan lipatan kotak 3D nomor 03 nah gini nah kita atur dulu ya ini kita jadiin nah 1,6 untuk kecepatannya tadi ini nah kita turunin gini biar pas gitu ya nah, kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 1,7 tambahkan dua buah foto ya satu dua lalu pergi lagi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 1, tambahkan dua buah foto lagi. Oke, kalau udah kita checklist, nah kita pergi ke foto yang pertama. Di sini kita kasih transisi, pilih yang transisi multi bingkai nomor 05 untuk kecepatannya kita fullin. Foto yang kedua, tambahkan transisi, pilih yang zoom bingkai nomor 02. Oke, kalau udah di sini kita tambahkan lapisan, pilih efek, pilih hamparan fokus nomor 02. Kita agak berbesar ini ya lalu kita fullin. Nah. Pergi ke pengaturan perbesar perkecil kita jadiin 2. Lalu di sini kita tambahkan lapisan pilih efek, pilih wiggle nomor 02. Pilih wiggle. Lalu pergi ke pengaturan kekuatan awal kita jadiin 20, kekuatan akhir kita jadiin 20 lalu frekuensinya kita jadiin 20 sama oke checklist nah ini kita panjangin gini nah kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 2,9 s lalu isi layar checklist tambahkan satu buah foto nah di sini checklist lalu pergi ke lagi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi tambahkan satu buah foto, checklist oke, okay, untuk foto yang pertama ini kita pergi ke pandang zoom, zoom posisi akhir gini ya lalu foto kedua, kita pergi ke pandang zoom, zoom posisi awal gini oke, okay, untuk foto yang pertama ini kita tambahkan klip grafis pilih yang pergeseran grid pilih yang nomor 02 lalu untuk foto yang terakhir ini tambahkan klip grafis pilih yang firmi, nomor 05 oke, okay, checklist Oke okay, kalau udah di, sini kita kembali. Di sini kita bikin video jeduk-jeduknya dulu ya. Pilih buat baru, rasionya itu satu banding satu. Tekan buat. Kita pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1 lalu isi layar checklist. Tambahkan 4 buah foot latar hitam. Pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan 7 latar hitam Kalau sudah pergi lagi ke pengaturan Pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1 Tambahkan 4 latar hitam Pergi lagi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2, tambahkan 6 latar hitam. Pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1, tambahkan 4 latar hitam. Pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan 7 latar hitam. Pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1. Tambahkan 4 latar hitam. Pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan 4 latar hitam ke okay, checklist kita pergi ke awal ya di sini kita tambahkan lapisan pilih media tambahkan satu buah foto ya lalu checklist ini kita perkecil ini kita perbesar bagian awal sama akhir kita kasih keyframe lalu di tengah-tengah kita turunin gini fotonya ya Nah, gini, untuk foto ini kalian duplikat, tambahkan seperti biasanya ya, tambahkan sampai ke foto yang terakhir ya. Oke okay, kalau udah ditambahkan semua kita kembali ke awal lagi. Nah di sini di foto yang durasinya 0,2 ya, durasinya 0,2 foto yang kedua di durasi 0,2 ini kita pilih ubah. Nah untuk pencerminannya kita aktifkan gini loncat satu ke foto yang ke 4 ya. Nah gini. Nah kalau udah kita ke durasi selanjutnya 0,2 ya pokoknya foto yang durasi 0,2 kita ambil foto yang kedua kita putar cermin lalu foto ketiga loncat satu ke foto yang keempat gini Oke okay, kalau udah. Ini kita ekspor ya. Ini jeda jeduk yang pertama kita ekspor. Oke okay, kalau udah kita kembali. Nah, di sini kita bikin jedag jeduk yang kedua ya. Pilih buat baru, rasionya sama satu banding satu, tekan buat. Kita pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,1 isi layar checklist. Tambahkan 4 buah latar hitam. Pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan 7 latar hitam. Pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,1. Tambahkan 4 latar hitam. Pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan 7 latar hitam. Pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1. Tambahkan 4 latar hitam. pergi lagi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2 tambahkan 6 latar hitam kalau udah checklist kita pergi ke awal ya nah di sini kita pilih lapisan pilih media tambahkan satu buah foto ini kita perbesar fotonya, lalu kita perkecil gini. Kita zoom posisi awal sama akhir, lalu di tengah-tengahnya ini kita kasih keyframe, kita turunin fotonya gini ya. Kalau udah, untuk foto ini kita duplikat, tambahkan sampai ke foto yang terakhir. Oke, okay, kalau udah kita kembali ke awal lagi. Nah, di sini untuk foto yang durasinya 0,2, foto kedua yang durasinya 0,2 sama ya. Kita pilih ubah. Untuk pencerminannya kita aktifkan lalu loncat satu ke foto yang keempat ini. Pilih ubah, pencerminannya kita aktifkan. Nah, gini ya. oke ini jedak jeduk yang kedua ya kita ekspor Nah, kalau udah kita kembali. Nah, di sini kita kembali ke awal, lalu tambahkan lapisan pilih media, tambahkan jedak-jeduk yang udah kita ekspor barusan. Gini, kita perbesar. Lalu bagian awal kita kasih keyframe. Nah, di sini kita agak perbesar gini lalu di di sini durasi 1,8 ini kita putar gini kita turunin gini lalu di sini kita pasin lagi gini nah kalau udah di sini kita putar lagi gini kita berbesar kita turunin gini di sini kita pasin lagi gini dan di sini kita perbesar kita turunin oke okay. ini kita perlebar dulu lalu kita ekspor lagi oke okay, kalau udah kita kembali kita kembali lagi ya kita kembali Nah di sini kita bikin jedak-jeduk -jeduk yang ketiga, pilih buat baru, rasionya sama satu banding satu, tekan buat. Kita pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,1 isi layar checklist, tambahkan 4 buah latar hitam, 1, 2, 3. Pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,2, tambahkan tambahkan 8 latar hitam. Pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1. Tambahkan 4 latar hitam. Pergi lagi ke pengaturan, pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan 6 latar hitam. ke checklist. Nah, di sini kita kembali ke awal, tambahkan lapisan, pilih media. Tambahkan satu buah foto gini. Nah, di sini kita perkecil ini ya. Untuk foto ini kita perbesar gini. Lalu tambahkan keyframe bagian awal sama akhir. Di tengah-tengahnya kita kasih keyframe, kita turunin gini ya. Nah, gini. Untuk foto ini kalian duplikat, tambahkan sampai ke foto yang terakhir ya, sama caranya kayak jedak-jeduk yang pertama tadi. Oke, okay, kalau udah, caranya masih sama ya. Kita kembali ke awal. Nah, untuk foto yang durasinya 0,2, foto kedua ini, kita pilih ubah. Pencerminannya kita aktifkan gini. Lalu, loncat satu ke foto yang keempat, pilih ubah. Pencerminannya kita aktifkan gini. Nah, gini ya. Oke, okay, kalau udah ini kita ekspor. Nah, kalau udah kita kembali. Nah, ini kita caranya sama ya kayak tadi, pergi ke lapisan, tambahkan media, tambahkan video yang udah kita bikin tadi. Nah. Di sini kita perbesar gini. Nah, di sini kita kasih keyframe, kita perbesar gini ya fotonya. Videonya ini kita perbesar. Lalu di sini kita putar gini. Kita perbesar ini ya. Di sini kita putar lagi. Nah, lalu di bagian sini kita perbesar, kita geser gini. Oke, kalau udah ini kita ekspor. Oke, kalau udah kita kembali, kita kembali ke project utama kita ya. Oke, di sini kita tambahkan media, tambahkan jedak-jeduk yang pertama dulu ya, jedak-jeduk yang pertama. Oke, kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,5. tambahkan satu buah foto nah untuk nah untuk foto ini kita tambahkan klip grafis pilih yang firmin nomor 05 checklist lalu kita tambahkan media tambahkan video jedak jeduk yang kedua ya jedak jeduk yang kedua checklist nah kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 1,7 isi layar checklist tambahkan dua buah foto ya dua buah foto lalu di sini kita kasih transisi pilih yang transisi folding 3D nomor 03. Nah ini di sini kita kasih lapisan pilih efek, tambahkan efek wiggle. Nah, kita perpanjangin gini. Kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2 tambahkan 4 buah foto kalau udah kita checklist nah untuk foto ini kita kasih klip grafis bilang halloween party nomor 10 Oke kalau udah kita checklist Nah kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan Pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,8 Isi layar checklist Tambahkan satu buah foto Pergi ke pengaturan Pergi ke pengaturan Pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1 Tambahkan 4 buah foto pergi lagi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2 tambahkan satu buah foto pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,5 tam tambahkan satu buah foto oke kalau udah kita checklist dulu nah untuk foto yang durasinya 0,8 kita tambahkan clip grafis pilih yang pergeseran grid pilih yang nomor 02 Oke, okay, checklist. Nah, untuk foto yang durasinya 0,1 ini kita tambahkan klip grafis. Pilih yang Halloween Party nomor 10. Nah, untuk klip grafis ini kalian tambahkan sampai ke foto yang terakhir. Oke, kalau udah kita checklist Nah, kalau udah di sini kita pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,2. Tambahkan satu latar hitam. Pergi ke pengaturan pilih penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,1. Tambahkan empat latar hitam. Oke, checklist Nah, di sini kita tambahkan lapisan pilih media, tambahkan satu buah foto agak berbesar Kasih animasi masuk. Pilih yang sembul ke atas. Nah, ini kita panjangin ya. Kita panjangin sampai full. Oke, di bagian sini tambahkan lapisan pilih media. Tambahkan satu buah foto gini. Pilih animasi masuk. Pilih yang seka ke, apa? Sembul ke atas. Nah, di sini kita tambahkan lapisan pilih media, tambahkan satu buah foto. Kita agak berkecil ya. Nah. Kita kasih animasi masuk. Pilih simbol ke atas. Nah, ini kita kasih lapisan pilih media, tambahkan satu buah foto. perkecil lagi kasih animasi masuk pilih yang sembul ke atas dan yang terakhir tambahkan lapisan pilih media tambahkan satu buah foto kita perkecil tambahkan animasi masuk pilih yang sembuh ke atas. Oke, okay, kalau udah di sini kita tambahkan jedak-jeduk yang terakhir ya. Jedak-jeduk yang terakhir. Nah, kalau udah tambahkan media, tambahkan satu buah foto. Nah, untuk foto ini kita panjangin ya sampai full. tambahkan lapisan tambahkan klip grafis pilih yang foto slide nomor 02 nomor 04 nomor 04 nah kalau udah di sini kita pergi ke jedak jeduk yang pertama jedak jeduk pertama tambahkan klip grafis pilih yang ini pilih yang ini nah untuk teksnya ini kita hilangin nah gini lalu jeduk jeduk lalu jeduk yang kedua sama klip grafisnya pilih yang ini pilih yang nomor 5 lalu teksnya kita hilangin juga gini dan jeduk jeduk yang terakhir tambahkan klip grafis sama pilih yang ini lalu pilih yang nomor 03 untuk teksnya kita hilangin sama Oke, okay, sekian tutorial dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you the next video. Bye-bye.